Nah, buat kamu nih yang mau uang tunai total 1 miliar, gampang banget. Caranya, subscribe channel Rans Entertainment. Pencet tuh tombol merah yang ada bacaan subscribe. Lalu, pencet tombol playlist Transmadan 2020. Tonton deh video-videonya sebanyak-banyaknya. Komen sebanyak-banyaknya. Terus pakai hashtag #HadiahLebarans. Dan jangan lupa cantumkan nomor telepon kalian serta akun Instagram. Nah, kita bakal undi di live streaming hadiah lebaran setiap hari jam 8 malam. Ingat ya, akun Instagramnya jangan fake dan jangan komen spam karena nggak akan menang. Karena semakin banyak komen, semakin banyak kesempatan untuk menang. Yuk, buruan ditonton! Oke guys, kita mau ngasih hadiah lebaran. Totalnya 1 miliar rupiah. Subscribe jadi, dulu. Jadi kita bakal bagi-bagi buat teman-teman semua yang sangat amat membutuhkan. Tinggal subscribe Rans Entertainment. Jangan lupa di follow Instagramnya juga Rasnya1717. Tunggu hadiah lebaran dari kita 1 miliar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih buat Pak Rapi, Mbak Gigi, dan juga Rans Entertainment. Terima kasih atas THR-nya. Aku baru dapat THR ini. Udah ditransfer langsung, udah menerima transferan, uangnya langsung ditransfer, langsung ditransfer. Saya dapat cash 5 juta rupiah, uangnya langsung ditransfer. Saya mendapatkan 5 juta, sudah ditransfer, sudah dapat transferannya untuk pengobatan anak saya. Semoga Mas Rafi, Mbak Gigi makin berkah, sukses terus, sehat dan lancar rezekinya. Terima kasih Rans Entertainment. Balala ada di mana sih? Balala di kos-kosan. Tuh kan tuh kan. Ayo. Demi Allah. Dia tuh princess lagi pada mak, lagi pijet. Oh, iya. Enak aja. Yang minyak kita bikin dulu. Cep Misa Osman. Samar kan? Enggak ada. Lar mango. Enggak mau mie goreng ya? Mana sih gue? Ini kayak bukan mie goreng loh. Biasanya kalau dia tahu nggak ada mie goreng, dia bikin merebus aja ya. Halo guys, hari ini kita mau jadiin balala, tante bunga, tante Rizky. Kucing kakak, suaranya ini mau nggak? Balala ngapain? Pakai suara. Balala ngapain? Balala. Balala ngapain? Balala. 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 Selu guys. Kenapa ah mau ngerjain mereka? Soalnya lagi kerjain sama balala hantu. Suara kuntilanak gimana sih? Oh ini suara yang kuntilanak. Yang itu yang nggak umum lah. Oh iya itu aja. Ini, gimana? Ini ya. Ini kan taruh di situ aja, jangan masuk. Jangan lihat di sana. Tapi kita gak usah pakai sendal ya nanti ya. Ini jalannya pelan-pelan, jangan bersuara ya. Ayo. Allah. Mau jadi lima pakai suara. Suaranya di handphone gak ada belum? Tante Livia. Emang serem? Emang sedih bukan serem? Ayo coba aja. Ini akan jalan biasa. Guys, sekarang kita mau bikin balak ketakutan. Sampai dia nangis, sampai dia pipis. Kita jalan. Oke, ayo. Kita jalan. Kalau pegang. Awas, Pak Faruk jebul nanti. Oh,
mana sih? Di kos-kosan. Iya, kos-kosan siapa? Tante Esther. Iya. Balikkan ke sini. Ini kita balik lagi. Apa lu kita balas banget? Tadi kan udah aku takutin. Mau enggak dipotin? Ya udah mau. Mau makan tuh. Oh, sekali. Dia mau enggak dipotin? Sumpah bukan gua yang nangis. Lucu, sumpah bukan gua. Tapi lama terginya tadi. Ah udah, aku salut capek. Please. Nanti Rizky sama tante bunga sampai pelukan saya. Takut as. Terima kasih. Malah kan nggak tahu malah nggak takutan. Tahu bu. Saya tante bunga gimana? Mana tante bunga gimana lagi? Mana? Gimana bu? Hasil. Gitu. Tukar tuh kan? Ayo. Demi Allah. Sumpah demi apa? Aku tuh enggak. Bahkan sama saya tadi di sana mau mohon orang sampai ngajak kita dua kali. Benar-benar ya. Oh, jadi kuntilanaknya naruh HP di gaun putihnya itu. Ya, taruh di serem, ayo kita aduk ke mama. Mama, tadi aku ini batalan. Beneran enggak jalan. Berhasil. Udah keluar kan di atas kasur. Masa? Iya. Keren. Ya Allah, kalau
sorry guys, tidak ada suaranya karena kita lagi berkonsentrasi guys. Rafathar, kenapa tidak tidur sayang, ayo. Soalnya tadi pengen dibalala pakai bola hantu. Iya. Takut gak malalanya? Takut. Nangis? Kan kasih mana. Lihat guys, Mama Gigi udah suruh kita pulang. Tapi kalau kita, Beng, siap Beng. Si Beng mana? Tidur. Tar dulu dong sayang, aku masih mau main. Guys, jadi ini jam berapa nih? Jam 1 pagi. Oke, ini orang-orang guys, baru lagi mabar. Terus tadi ceritanya pas mau kita mau pas terpergi mau balik ke rumah. Rahman, Cepi, sini. Si Rahman. Sini si Rahman. Rahman, Cepi lagi bikin mie buat si orang-orang tiga cewek-cewek itu yang lagi pijit. Keenakan kan? Gak bisa, diem. Jadi kasih. Gue mau ganti dulu mie-nya. Masih ada mie lagi gak? Masih ada. Mana sini mie-nya? Oh, ini buat belakangan. Ah, ini buat belakangan. Mie-nya pakai apa ya? Pakai lada yang banyak. Jangan pakai bumbu, iya. Garam, gula gitu ya. Terus lada. Aku kus dulu. Tahu-tahu. Tiga-tiga tuh princess lagi pada mak, lagi pijet. Oh, iya. Enak aja. Mie-nya kita bikin dulu. Bener enggak? Setuju kan? Iya. Gua mau tidur sampai enggak jadi tidur. Gua mau balik sumpah. Enak banget bisa pijit-pijit, ya kan? Aduh, masuk mie-nya. Tapi enggak jadi nih, Bu. Ya, enaknya belakangan. Taruh dulu. Pikirin dulu. Enak aja. Enak pijit-pijit, pengen makan mie. Apa requestnya pakai telur? Pakai telur. Itu ada bumbu mangga sini. Cep, dipakai. Cep, Mister Osman. Ya kan mie-nya enggak akan kelihatan tetap. Jadi enggak pakai saus ini, pakai mangga. Tapi kan ini kan jus mangga tuh, ya kan? Enggak akan kelihatan di mie, ngerti enggak? Jusnya aja. Kameranya nanti yang susu. Soalnya di dalam kamar. Kita gimana? Kamera atas semuanya. Yang nonton siapa yang nonton? Enggak mungkin kan pasti mereka berdua yang nonton. Kita pura-pura pulang dulu ke sana. Iya, boleh. Iya. Lu pura-pura pulang ya abis ini. Ini dititipin. Iya, kita berdua doang yang nginep. Enggak, lu yang nginep. Lu masuk. Nanti kan yang nganter si Cepi aja. Lu pengen. Bertiga lu. Iya. Selesai. Jangan ikut lagi dong ke sana. Enggak, enggak usah ikut, nanti ketahuan. Nanti ketahuan lah, gak usah ikut. Nanti ketahuan kalau kita kerjain. Ah, kan sama. Bocor lah ya. Enggak, kita di kamar aja tidur. Oke, jadi bumbunya ya. Bumbunya tiga, pegang, tiga. Ini bumbunya ala kita ya, gini ya. Kasih. Oh iya kan, samar sama mie. Iya, samar sama mie, ini udah pasti. Jus mangga. Ini ceritanya minyaknya. Ada lagi. Bumbu mah kalau udah. Mana ini nih? Kayaknya ada bumbu-bumbu juga di sini, Mbak. Nah, coba pakai bumbu apa? Enak kali dia hidupnya. Makan. Nah, ini asin banget ya. Ini adalah fish sauce. Mangga campur. Cap ikan. Gua baunya. Kenapa? Bau ya? Waduh. Apa sih mau ngeprank apa? Makanya diganti. Ganti apa? Ganti. Mana? Ganti apa yang ngasih makannya? Kok? Itu masak apa? Mama jadinya bumbu macam-macam. Oh, bukan bumbu aslinya. Ada asin, manis, mangga. Mie pakai mangga? Itu ide dari Aa. Oh, Mama. Aa mau bantuin Mama sekarang. Mau bantuin Mama. Bau apa? Ah, seneng gak ngerjain orang? Seneng gak? Seneng. Ini garam ya? Hah? Garam? Iya garam itu ya, Mbak. Kasih kecap, Bu, biar samar dikit. Iya, kasih kecap juga.
kecap. Dikira dia biar sama. Enak aja dilup-lup. Bijit makan, ngurusin anak gue enggak mau pulang-pulang sama mabak-mabak. Nah, itu kecap tuh. Dikit-dikit aja. Apa jus mangga? Ini cep kok pakai gula? Aku pakai gula, jus mangga sama kecap asin. Banyak. Kecap ikan. Kecap ikan. Nanti ini judulnya adalah mie mangga. Kalau nanti telurnya bakal gue kasih mangga juga. Kan? Samar kan? Sumpah mirip. Bawang goreng dong. Sama persis beb. Tuh lihat tuh. Kan? Sama. Bener-bener sama. Sama. Gak ada. Sama kan, kayak mie goreng. Gak kebayang itu makan. Langsung gue aja deh. Lama. Gue langsung nyalain kamera. Ya. Taruh aja di ujung yang kamera ini gue pakai ini aja yang diem-diem pecah. Terus, ini kan telurnya. Mana telur, mau telur dadar? Mana telur, telur? Keren lomba gigi yang masakin lo. Jarang-jarang dimasakin. Iya kan? Habis pijit ya gak? Karena mangga jus mangganya mana? Ini gua. Dikit. Boleh gak ambilin kan? Gula. Sama minta gula dikit. Gula. Sama kan? Mana maunya? Telur kan? Gula dikit. Gula. Nah, biar udah gosong tuh gua. Namanya telur. Telur manis. Ini ada minyaknya kan? Ada. Double kilo. Kan itu mau balik di double kilo. Iya. Lar mango. Mango. Gak usah dikasih garam. Oke, apa sih mana sih ininya? Tadi kok itu mana? Iya. Mas. Tapi kita mau enggak nonton hasil lain? Iya. Ini telur paling enak, Beb. Bilang aja ini kok gosong. Iya, tadi kepanasan. Pula-pulanya apa, Mah? Gosong. Maaf, ini tadi kepanasan. Mama. Si. Ya lo. Ya. Ini lagi dibikin, Mbak. Bentar lagi jadi, Mbak. Ya. Ya. Buruan, berarti. Ini gimana nih? Ini tolong gini lagi. Ya. Ditambahin gula. Jangan manis asam asin. Rame rasanya ada mangganya. Mangganya kelihatan. Tapi samar sih baunya. Kayaknya tambahin kecap lagi deh, ini kurang pekat ya. Udah aja. Udah bagus itu. Gue sih enggak kemarin. Eh, warnanya bagus kan? Persis. Enak kali hidupnya, pijit makan mie. Jalan-jalan loh. Pas habis banget, sumpah. Pas banget gue lagi mau jalan, mau balik, mau tidur sama Rafathar. Main, Cep. Sama mati nonton. Ya, abis itu deh. Bang, telurnya jadi satu. Kita minyak lagi telurnya ini. Telur, katanya telur ceplok satu lagi ya? Iya, setengah matang pak, satu lagi pak. Aduh, banyak minta. Banyak minta ya. Mana telurnya? Setengah matang lagi. Gula, banyak banget gua kasih gula. Pakai gula apa? Ayam kasih gula mah. Iya, iya, iya. Jangan gula, itu telurnya aja. Telurnya. Telurnya. Oh, hati-hati. Panas, awas ya. Oh, hati-hati ya. Aja. Ya, pelan-pelan. Aja. Ya. Dah, lagi. Baik. Aja. Kayak bikin teh. Dah ya. Siap. Ini mie siap dihidangkan. Baunya enak, coba. Gimana? Asik mata.
Gimana gue nak? Gimana? Sangat sih lo pantat. Eh kok kayak gitu? Udah ya, cukup ya? Ya itu udah setengah matang lah. This is sana kirim. Esther. Ya. Tar dulu. Esther balik duluan sebelum dia datang. Cepetan. Iya, benar. Di sini yang pegang kamera. Cen. Cen, gue pura-pura main cacing pegang apa ya? Iya. Tunggu, wait. Gue akan sekalian jalan kembali ke rumah karena gue takut balik. Aduh. Ayo, kita balik. Boleh. Gue ikut Aja. Oh iya. Ya, sedih, tapi aja jangan ngomong. Ayo. Kita di luar aja ya. Ini yang beneran apa yang bohong? Ini yang bohong. Ya Allah, gue pengen main cacing dulu. Mbak, minyak mbak. Kaget tuh ya mbak, siapa yang ngambil coy? Ini lu bawa sendiri mbak? Siapa yang ngambil? Bawa payung lu buat tolong. Thank you banget mbak. Iya. Ini lu berani kan? Cacing. Astagfirullahaladzim. Sujud aja bawaannya. Enggak, ini enak kental manis. Diabetes semua. Tapi gua lapar. Ya Allah. Nah, itu gula halus tuh. Gula. Enggak, dia tuh ngeracik sendiri. Telepon Eman coba, mie-nya bener apa enggak. Eman. Ya dia ngantuk kali si Eman bikinnya. Ya Allah maaf bukan aku buang mie ini tapi mie ini aku sedekahkan untuk semua dan cacing. Semua dan cacing. Kayaknya pakai gula tuh. Ya biar lu enggak mubazir kan kita harus bilang. Pak siapa? Semut-semut cacing. Nanti kan dibuang ke tong sampah yang makan kan semut-semut cacing. Ya kan kita enggak dosa. Enggak mubazir kan kita sedekahin. Asli ini mie apaan ya? Amin banget. Coba lu telepon teman. Gua mau ke toilet. Enak ya mie-nya? Enak mie-nya gak? Dipijit, enak. Kamu kan belum main cacing kan?
bau apa? Tapi gue lapar banget, ya lo lapar banget. Mbak Gigi udah habis setengah. Aku tahu nih. Baru gitu, kolornya gak ada. Kolornya gak ada. Itu padahal itu telur pakai jus mangga sama gula, gak ada asinnya, gak ada apa. Imah kan? Kasih tahu nih, itu pakai kecap ikan. Wah, si Rizky makan. Udah mau tinggal sedikit lagi habis. Gila banget si Rizky. Ya, aku mau pulang, aku mau tidur. Pulang-pulang kan sih. Ada jin kentong tidur.